dari hasil otopsi yang sudah dilakukan oleh dokter forensik ya, dalam hal ini memang benar itu tadi ada luka yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi dugaan penyebab kematian ya karena putusnya urat yang ada di leher ini, luka yang ada di leher itu. Total ada berapa luka sayatan, Dok? Sekitar 4 sayatan. Ya, seperti itu. Kalau terduga pelaku saat ini sudah dikantongi di rumah sakit. Untuk pelaku kita masih memperdalam dari semua keterangan saksi. Ya nanti ya doakan semoga segera terungkap pelaku daripada dugaan pembunuhan.